Halo teman-teman, selamat sore, salam hormat, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Bersama saya Ruli Nopin Saputra, di sore hari ini kita jalan-jalan menelusuri jalan aspal pembangunan proyek aspal jalan menuju ke Sialang Taji. Dari mulai simpang Tanjung Pasir ini kita bergerak menuju ke Sialang Taji. Bagaimana kondisi proyek pembangunan jalan aspal di sana? Mari kita simak videonya dan mari kita telusuri jalannya menuju ke Desa Sialang Taji. Nanti kita mentok sampai ke titik payung. Oke teman-teman, kita bergerak dulu menuju ke Sialang Taji sampai mentok ke titik payung ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Kampung Banjar. Terlihat sebelah kiri ini menuju ke Labuan Haji. Sedangkan terus kita menuju ke jalan lintas menuju ke Sialang Taji. Perjalanan misi panjang ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, di share, serta dibagikan Facebook Ruli Nopin Saputra agar channel ini berkembang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, menuju ke jalan proyek pengaspalan dari mulai blok 3 sampai dengan titik payung, dari mulai Tanjung Pasir ujung lah teman-teman. Ini sudah memasuki daerah Kampung Banjar ya. Kita masih sampai di Tanjung Pasir ya, perjalanan masih panjang ini ya teman-teman ya, yang bernama atau berlokasi Desa Tanjung Pasir. Di sini juga merupakan desa yang sejarahnya terdapat peninggalan Raja Kualu ya, atau di sini banyak terdapat kisah. Nah ini teman-temannya, kisah peninggalan Raja Kualu. Inilah saksi bisu Masjid Raya Tanjung Pasir, merupakan masjid raya peninggalan pada masa kerajaan Kualu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju proyek pembangunan aspal Kabupaten Labuan Batu Utara dari mulai blok 3 sampai mentok ke titik payung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya.